Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nahmuduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina wa man yahdihillahu falamudilalah wa man yadlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam tadrib bersama Ustazah kebanggaan kita, Ustazah Elis, yang pada pagi hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, umat semua, untuk selebihnya saya serahkan kepada Ustazah Elis. Tafadoli, Ustazah Elis. Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih. Syukran, jazakillahu khairan. Baik, kita mulai aja, kita bersalawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah dahulu ya. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan dimulai diurut pertama. Baik, kita saya jelaskan dulu untuk surah Al-Fil ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada huruf alif. Huruf alif. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Buka. Huruf hamzah ya di situ. Hamzah buka rahang. Jangan tanggung. Tidak alam. 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 Kemudian huruf lam makhrajnya lidah nempel di langit depan. Lalilu al diluaskan makhrajnya dari ujung kanan sampai ujung ke kiri. Kemudian mim sukun sempurnakan sifat tawassut huruf mim. Alam ya suara di bibir yang mengatup. Kemudian taroh ruta ada hamas. Kemudian huruf ra. Alam taroh jangan lupa ra dibaca tafkhim di harokat fathah ya. Kemudian di kata kaifa hati-hati pengucapan kaifa tidak kaifa. Tidak kaifa, tidak kai, kaifa. Jadi ka diseret langsung bunyi i. Ya, sukun bunyi i. Kaifa, kaifa. Yang diperhatikan adalah itu huruf lin. Huruf lin, dia memiliki panjang lebih dari satu harokat dan tidak boleh lebih dari dua harokat. Jadi kaifa, kaifa. Sedikit panjang ya. Kemudian fa'ala huruf fa. Di situ ada fa, dua huruf fa. Jangan lupa, hati-hati. Jangan diseret. Ya, sendiri-sendiri lebih dibaca lebih jelas ya. Kaifa fa fa'ala huruf fa makhrajnya bunyinya berada di celah bibir. Celah bibir yang menyentuh di, bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Kaifa fafifu ada hamas. Jadi untuk huruf fa harus dikeluarkan hamasnya, yaitu saat kita menempelkan ujung gigi seri atas ke bibir bawah, nah alirkan nafas dahulu. Fa baru makhrajnya.
ya. Kaifa fa gitu ya. Digerakkan dengan cepat. Kemudian fa'ala huruf ain ya berada di rongga tenggorokan bagian tengah ya. Kaifa fa'ala rabbuka fa'ala bukan la la la. Perjelas harokat fathah buka rahang. Kemudian ra dibaca tafkhim. Rabbuka hati-hati. Huruf harokat fathah menuju sukun atau bertasdid ini ya. Hakikatnya huruf tasdid adalah huruf pertama adalah bersukun, huruf sukun. Yang kedua adalah berharokat. Rabbuka, rabbuka cepat ya, tidak. Rabbuka, enggak. Lebih cepat adalah bangun cepatnya. Kemudian huruf kaf. Kakiku ak. Huruf kaf ada hamas. Saat pengucapan harakat fathah, hamas tidak perlu berlebihan. Halnya dengan ta ya. Huruf ta, huruf kaf, sama-sama huruf memiliki sifat hamas, tapi tidak boleh berlebihan saat pengucapan berharakat. Kecuali kalau sukun ya, hamasnya akan lebih jelas. Kemudian, bi-ashabi. Bi-ashabi huruf sod, sini sukun, hati-hati. Sebelumnya adalah hamzah. Hamzah tidak boleh ikut-ikutan menjadi tebal diikuti dengan huruf sad ya. Hati-hati di sini. Ya bios, bios enggak. Bias, as gitu ya. Kemudian huruf sad, jangan lupa sempurnakan sifat-sifatnya. Ada isti'la, ada itbaq. Dia bersukun, kemudian ada sifat safir. Semua harus diucapkan dengan jelas. Kemudian huruf ha bi ashabil fil. Huruf ha dia punya sifat hamas. Diucapkan dengan nafas yang agak kuat ya. Dipersiapkan nafasnya dengan jelas supaya pengucapan hurufnya jelas maksudnya. Kemudian nafasnya agak banyak ya. Bi ashha ha ha tidak ha ha tidak ha tidak ya bi ashabil fil bi hati-hati huruf ba kasrah diucapkan dengan betul-betul mengatupkan bibir tidak bi bi tidak ngambang kemudian harakat kasrah jelas sekali i bunyinya tidak boleh bel bel tidak bil tidak juga bil fil tidak bil fil kemudian huruf lam sukun sempurnakan sifat tawassut. Sifat tawassut itu bagaimana? Sedikit ada mengalir. Tidak boleh terlalu lama ya, tidak seperti dengan rokhawah. Ya, lebih sedikit dari daripada rokhawah. Bil fil kira-kira seperti itu. Kemudian di situ ada diakhiri dengan ya sukun. Maka harus dibaca dengan mad arid. Mad arid itu apa? Mad yang tidak asli ya. Sebetulnya mad asli karena dia waqaf, maka harus ditambahkan madnya. Mad arid boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita sepakati insyaallah dibaca 4 ya. Bil fil gitu ya. Baik, berikutnya alam taro. Alam tadi sudah ya ja'al. Ya ja'al dan huruf ya sempurnakan huruf ya tidak ya enggak ya alam ya je kemudian huruf jim sukun di sini ada bunyi qalqalah sempurnakan sifat qalqalah dengan cara mengalirkan ya tidak boleh dijeda tidak boleh diputus ya je enggak Ya ja'al gitu ya. Mengalir saja qalqalahnya. Kemudian huruf ain lagi. Tidak sampai ya ja'al tidak. Ya ja'al al tidak. Ya ja'al al seperti harakat fathah yang lain disamakan ya. Ya ja'al kaidahum bukan kai
tidak kei, kai, kai, kai dahum bunyinya i ya, ya sukun bunyinya i. Dahum huruf huruf dal, sempurakan sifat huruf dal. Ya, berada punggung lidah berada di tempat tumbuhnya gigi seri atas. Tidak boleh kaida, dadidu, enggak. Tidak di langit-langit. Harus ditempatkan di ujung, apa, di tempat tumbuhnya gigi seri atas. Kemudian, hum, sempurnakan harakat dhammah, menyongkan bibir dengan sempurna. Kaidahum, tidak hum. Kaidahum, tidak. Kaidahum, hum. Ya. Kemudian, berikutnya huruf fa. Fi tadlil. Fi tadlil. Ini ada fi dibaca dua harokat mat tabi'i. Tad. Hati-hati huruf ta berdampingan dengan huruf isti'la. Tidak boleh ikut-ikutan tebal. Bukan tadli, tidak. Tad, tad, tidak. Tad, tadlil. Tetap di, diucapkan harokat fathah huruf ta tipis ya. Ta, ta, tab, tab. Tidak lupa huruf dhad sukun. Dia punya sifat isti'la, itobak. Kemudian ada dalam kondisi sukun dia istitolah. Istitolah itu apa? Ya mirip-mirip dengan rohwah ya di huruf yang rikhwah. Huruf yang rohwah seperti apa itu? Sin gitu, as gitu ya. Seperti zai az, dia mengalir. Nah, mengalirnya huruf dhad mirip-mirip seperti itu, hanya saja dia tidak mengalirkan nafas ya. Tadlil, lil, sempurnakan kasrah huruf lam. Lalilu, jangan lil, tidak. Lil, jadi benturan di ujung lidah di harokat di huruf lam dirasakan, yaitu lebarnya dari ujung kanan sampai ujung kiri ya, di ujung lidah. Baik, berikutnya di ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala waw, wawi waw, memunyungkan bibir, sempurnakan munyungnya, tidak boleh wa, enggak, wa lembut saja. Kemudian harokat fathahnya sempurnakan, tidak wa, wa, tidak wa, wa arsala, itu ada roh sukun, roh sukun di sini dibaca tebal karena apa? Karena berkaitan dengan harokat fathah atau bomah ya, sebelumnya harokat fathah maka dibaca tebal. Wa arsala huruf sin, sasisu, sempurnakan sofirnya. Huruf sin tidak, wa arsa, salah, salah, belum. Wa arsa, sasi, su, as, huruf sin, sofirnya diperjelas. Kemudian huruf lam, ya ujung lidah menempel, diluaskan. Kemudian alaihim, huruf ain. Kan ae, tidak a, a, alai, alai, bunyi i, di situ ada huruf lin. Lai, bukan lei, tidak la, lai, tidak. Alaihim, him di situ huruf ha diperjelas. Makhraj huruf ha tidak boleh tanggung ya. Alaihim, alaihim, enggak. Alaihim, him tetap dialirkan dari tenggorokan bawah. Walaupun huruf ha diucapkan dengan ringan, tidak sampai alaihim, enggak. Alaihim, him, ringankan. Tetapi juga tidak boleh terlalu ringan. Kemudian harokat kasrohnya sempurnakan, turunkan rongga bawah, apa rahang bawah. Alaihim, him. Boleh dibantu dengan posisi senyum ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum, apa masih kagok gitu ya. Alaihim, nah itu. Kemudian, Toiron ababil. Toi, itu ada lin lagi. Nah, kita banyak pengucapan huruf lin ya. Hati-hati huruf lin. Pengucapannya lembut ya. Tidak boleh ditekan. Toi, toi, tidak. Toiron, toiron, lembut aja.
Kemudian huruf po sempurnakan sifat isti'ala dan itabak. Lebih tepatkan lagi makhrajnya seperti halnya huruf ta, huruf dal di ujung gigi apa? Di tempatnya tumbuh tempat tumbuhnya gigi sri atas, ujung lidah kita atau punggung lidah kita. Jangan lupa ada huruf isti'la, naikkan lidah belakang. Lidah belakang dinaikkan, kemudian lidah tengah dicekungkan ya. Toyiro, ro tetap, ro dibaca tebal karena berkaitan dengan fathah. Itu ada tanwin bertemu dengan hamzah, dibaca izhar. Toyiran ababil, ababil mad tabi'i, kemudian diakhiri dengan mad adid lissukun. Empat harokat kita sepakati dulu ya, untuk disamakan empat harokat mad adid. Kemudian tarmihim, tarmihim bihijaratin min sijil. Tar, huruf ta tipis, ta ro tebal. Hati-hati. Ro tidak ikut terbawa, ta tidak ikut terbawa tebal. Tarmihim, mi sempurnakan kasrahnya. Turunkan ro ke bawah. Ada mad tabi'i panjang dua harakat. Him, huruf ha diperjelas, kemudian sukun huruf mim disempurnakan sifat tawasudnya. Dan bihija, bihi, hati-hati huruf ha tidak boleh seperti huruf ha ya. Bihi tidak, bihija, ja huruf jim sempurnakan. Huruf jim makhrajnya berada di tengah lidah. Sempurnakan huruf jim bukan huruf apa? Bihi ja, ja, tidak ja, tapi ja, ja, ji, ju, aj. Bihi ja, rotim, min, sijil. Di situ ada min, sij, min, ikhfa ya. Hati-hati pengucapan ikhfa di sini. Ya, harus diucapkan dengan jelas, samar maksudnya ya. Diucapkan dengan samar, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf sin. Sinnya huruf tipis, maka dibaca dengan ikhfa atau samar yang tipis. Sijil, hati-hati di situ ada jim bertasdid. Maka dibaca tidak boleh melambat, tetap dibaca secepat sewajarnya. Min sij, sij gitu ya. Bukan sijil, tidak. Sijil. Tetap disempurnakan harokat kasrah. Kemudian di ayat kelima, faja'alahum, hati-hati, fa, fa, tidak, fa, fa, enggak, fa, seperti biasa, harakat fathah dibaca dengan wajar ya, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, tidak fa, kemudian ja, bukan je ya, faja, disemulakan, perjelas harakat fathahnya, yang umumnya ada dibaca faja'a, faja, tidak faja, tapi faja. Faja'alahum, lahum, sempurnakan mim sukunya. Kemudian ka'as, bukan ka'o, o, ka'a, a, ka'as fim makul. Situ ada huruf fa, kemudian bertemu dengan mim, baca gunnah. Gunnahnya sempurnakan ya. Di sini gunnah akmal, disempurnakan fim mak. Kul, sudah ada hamzah sukun, sempurnakan sifat dari syiddah dari hamzah. Makul, kemudian ada mad tabi'i terakhir. Kamu bukan mad tabi'i, mad adid lis sukun. Kemudian di ayat terakhir ayat ke-6 adalah ayat ke-6 ada? Oh, ayat 5 ya. Tidak, hanya 5 ustazah, iya. Hanya 5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kul, sempurnakan harakat dhammahnya. Ku, ku. Tidak boleh dibaca tebal ya di sini. Harus baca tipis. Bukan kul, kul. Biasa aja. Oke, baik. Kita mulai saja dengan urutan yang pertama. Yang mau baca, silahkan. Baik, satu ayat, satu ayat. Ya. Baik, terima kasih. Silahkan, tafadhol yang pertama, Umi Nani. Silakan. Ya. Yang kedua berlanjut ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Elis, Eyang Nani mohon bimbingannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama kita belajar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ainnya ya, Eyang ya. Terus dilanjut. Lanjut Ustazah. Lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Menghilang suara. Ulang ya basmalahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya dilamain ya, ya ro yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak dibaca Irrahmanirrahim. Oke. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masyaallah, masyaallah. Alam taro, coba ro-nya ditebalkan, kemudian kaifa bagus masyaallah. Kemudian fa'ala, bukan fa'ala. Fa'ala kemudian. Kemudian yang ketiga bi ash, bukan ash, ashabi huruf sad ya. Habil. Coba ulang sekali lagi ya. Alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Masyaallah. Coba di huruf ra, alam taro ro, coba. Alam taro. Oke, okay. Udah lebih bagus sekarang. Rabbuka. Rabbuka. Tebal ya ro-nya. Kemudian bi ashabi. Coba. Bi ashabi. Bukan ashabi. Ashabi. Nah, seperti itu. Coba sekali lagi dibaca yang satu kalimat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat kedua J. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya jam. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Itu kol-kolonya gimana Ustazah? Sudah betul? Kol-kolonya kurang mengalir Mi. Yuk coba diulang Mi. Yaj'al coba. Yaj gitu. Ya baik. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Begitu kah? Itu lebih bagus. Coba di alam coba. Alam. Nah. Alam. Ya, tadi bacanya alam A-nya kurang jelas kemudian. Yaj'al coba. Sekali lagi yaj'al. Ya. Yeah. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Begitu kah? Tapi, coba lebih mengalir lagi nih bacanya Mi. Jadi jangan bisa beri ya
kaidahum, ada jeda tuh di situ, jadi mengalir. Oh, kaidahum fi hum fi taulil, coba ini lebih mengalir lagi. Oke, baik. Alam yaj'al kaidahum fi taulil, begitu kan? Nah, lebih bagus, ya lebih bagus. Hanya saja Mi, alam kurang langsung Mi. Tadi dibaca tamtik. Alam yaj'al kaidahum fi taulil. Istitolahnya bagus. Coba sekali lagi Mi, lebih mengalir lagi. Saya ulang sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi taulil. Lebih bagus, masya Allah. Hanya saja untuk peringatan semua, harokat-harokat cepat lambatnya tidak boleh berubah-ubah ya. Jadi selaras dari awal sampai akhir. Tidak ada yang lebih lambat, tidak ada yang lebih cepat, gitu ya. Baik, berikutnya, masya Allah ya, bagus. Silakan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah, masya Allah, bagus. Coba wa arsala, coba satu-satu. Wa arsala. Wa arsala. Wa arsala. Bagus. Arsala lagi. Wa arsala. Bagus. Alaihim, coba. Alaihim. Ini lebih bagus. Tadi bacanya alai. Alaihim lagi. Alaihim. Bagus. Sekarang tayran ababil itu. Tayran ababil. Coba sekali lagi. Seperti itu ya, Mia. Tayran ababil. Dari awal. Udah, Ustazah. Lanjut ya. Kan udah ini satu ayat. Silakan Umi Tiwi. Iya. Umi tadi sempurnakan dulu Umi, coba wa arsala alaihim tayran ababil. Berubah nih. Hati-hati berubah. Tidak wa arsala, berhenti tuh tadi ada jeda. Jadi mengalir ya Mi ya. Wa arsala alaihim tayran ababin. Coba lanjut Mi. Disempurnakan satu ayatnya. Iya. Wa arsala alaihim tayran ababin. Ini lebih bagus, masya Allah. Jazakillahu khairan. Lanjut berikutnya. Tarmihim bijaratim min sijil. Semua kan roknya. Tarmihim, huruf H-nya cepat jelas. Yo. Tarmihim bijaratim min sijil. Bihi, bukan bihi. Bihijaratim min sijil, coba. Bihijaratim min sijil. Bihi, itu aja. Bihijaro-nya tebal. Rotim min sijil. Bihijaratim min sijil. Buru-buru mimnya kemudian ikhfa-nya dikasih durasi. Bihijaratim min sijil, coba. Bihijaratim min sijil. Oke, dari awal.
tarmihim bihijaratim min sijjil. Bihijaratim min sijjil. Masya Allah. Terus dilatih huruf-huruf tebalnya ya. Terus saja. Terakhirlah saja. Makasih Umi Citra. Lanjut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayo perhatikan bacanya gimana. Faja, bukan faja. Oh, faja'alahum. Dibuka aja rahangnya. Jangan terlalu lebar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus. Coba di ka'asfi, ka'asfim ma'kul. Coba. Ka'asfim ma'kul. Ma'kul, enggak kul, tapi kul tipis. Fim ma'kul. Ma'kul. Tidak kul, kul, tidak ku, ku. Kul, coba. Tidak ku, coba kakiku, coba Mi. Kakiku, ku. Kakiku, ka. Kakiku. Tidak ku ya, ku, ku biasa aja. Oke, dari awal yuk. Faja'alahum faja. Fa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya Allah. Terus dilatih ikhmamul harokatnya ya. Tidak terlalu ke dalam huruf-huruf tipisnya. Terus ditipiskan. Huruf tebalnya ditebalkan. Baik. Ya. Masya Allah. Lanjut. Jazakillahu khairan ustazah. Ya, khairul jazak. Berikutnya. Ustaz Sarah. Ukhti Sarah. Masya Allah. Ukhti Sarah. Lanjut Ukhti Sina. Umi. Lanjut. Ya, Umi. Ukhti Sarah. Silahkan lanjut. Ya. Assalamualaikum. Melis. Silahkan. Berapa sekarang? Ayat satu ya. Alfil ayat satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanya yuk la, bukan la, la. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Coba alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus, hanya saja di kaifa. Tidak kai, kai enggak. Kai, 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 kaifa. Coba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terlebih bagus ya. Jangan lupa kaifa, tidak buru-buru. Dia ada sedikit panjang. Kaifa, kaifa, gitu ya. Satu setengah harokat kurang lebih. Oke, masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ukhti Sina. Lanjut Umi Husna. Baik, Umi Citra. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Huruf dhad tidak boleh memantul. Istitalah. Yuk, dicoba lagi.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil, coba. Fi tadlil. Enggak, tadlil tidak. Ditahan ya. Ditahan kuat-kuat. Fi tadlil, coba. Fi tadlil. Seperti itu, insyaallah. Jazakillahu khairan, bagus. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan, Ustazah. Jazakillahu khairan, jazakillahu lanjut. Ukhti Sina. Ukhti Sina. Belum siap ya. Umi Nafida, Pak Fadli. Baik, iya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Insyaallah. Arsala rotbal huruf to isti'la idbaknya sempurnakan. Yuk ulang nih. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bukan aba, a. Ababil. To huruf to. Toiron. Lidah tengahnya mi dicekungkan, kemudian lidah belakang dinaikkan. Toi, coba. Toiron ababil. Dari awal wa arul. Ronya tetap bergetar ya. Takrir alam wa arul salah. Wa arsala alaihim toiron ababil. Toiron ababil. Apa? Toiron ababil. Oke, Masya Allah. Terus berarti huruf isti'la dan itibarnya ya. Baik, Ustaz. Lanjut. Umi Neneng. Umi Neneng. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijjir. Allah. Tarmihim, coba. Tarmihim. Tarmihim bihijaratim min sijjir. Huruf H-nya diperjelas. H dari tenggorokan tengah naik lagi ya. Kemudian ja, jo, ro, jo. Tidak ja. Tetap disempurnakan harokat fathahnya. Yuk. Ya. Bihijaro. Jaro. Coba. Dari awal. Mm-hmm. Tarmihim bihijaratim min sijjir. Insyaallah lebih bagus ya. Hati-hati tidak saling mempengaruhi satu sama lain di masing-masing huruf ya. Baik, masyaallah. Jazakillahu khairan. Terima kasih Ran Ustazah. Lanjut. Umi Ais, Umi Ais. Umi Ais. Tidak ada ya. Umi Ngaipah. Mbak Uti. Mbak Uti. Mbak Uti. Enggak ada ya. Dengar-dengar ini moodnya susah banget. Iya, iya. Terima kasih. Ayat berapa ya? Ayat kelima. Silakan. Kelima. Oh iya. Assalamualaikum semua. Mohon bimbingannya Ustazah. Yes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Huruf ainnya Umi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba. Faja'allahum ka'asfim ma'kul. InsyaAllah, lebih bagus. Barakallahu fiik. Lanjut. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, khairul jazaa. Berikutnya. Umi Ais sudah siap. Umi Ais. Umi Ais.
Belum ada ya, Umi Ramla, silakan. Umi Ramla, silakan. Terima kasih, Umi Citra. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi di ayat pertama ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan himina, himinosh, nosh, enggak. Himina syaitonya tidak perlu ditekan. Biasa aja. Asyaitonir rojim. Coba. Baik. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Gitu saja. Tidak perlu syaito, enggak ya. Kemudian huruf ain coba. Mi. A'udhu. A'udhu. Enggak. A-nya coba. A. A-U-A. A-A-A-A. Tidak A. Enggak. A-A. A-A. Coba A-A. 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 Enggak A. A-A. A-U-U. Ya. Ringan saja. A. A-U-U-Billah. Gitu. Coba. Oh, jangan terlalu dalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu lembutnya ya. Masyaallah, bagus lembutnya. Hanya saja makhraj-makhrajnya terus di latih ya Umi ya. Ya. Syaitho, kemudian nas bukan nash. Nah, biasa aja lembut. Dulu baru sya ya Bu Ustazah. N dulu baru sya ya. Coba sekali lagi, Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Oke, Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirro, enggak. Hirro. Bismillahirrahmani. Kemudian bismillah, bismi. Sinnya mengalir, Mi. Coba, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Misalah saja. Ya, lanjut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah, bilfil kurang panjang tuh ya terakhir, hati-hati. Kemudian di alam taro, yuk satu-satu yuk. Alam taro, mi. Alam taro, taro, ro, ro-nya tebal. Alam taro, coba. Alam taro, gitu. Oke, okay. Kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Jadi fa-nya enggak boleh panjang ya, di situ satu semua. Oh. Kemudian kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Empat terakhir ya, lanjut. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Seperti itu, hanya saja ro-nya dibaca tebal. Kemudian tebal aja. Kemudian shad juga dibaca tebal. Ya coba dari awal, Mi. Baik. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Rabbuka dibaca berapa mikanya? Rabbuka. Satu. Satu. Tadi dibaca dua, Mi. Oh, gitu okay. Ya. Coba di awal, Mi. Jangan ada yang panjang, yuk. Pulang dari depannya saja. Hanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Oke, sekarang fa-nya balik lagi ke dua harokat. Baik. Terus di telik, berarti kalau panjang pendek itu kurang teliti aja, Mi. Lagi ya, diperhatikan ini panjang pendeknya. Kemudian huruf-huruf tebal terus dilatih ya, Mi ya.
Ya, belakang lidah belakang saja. Iya, ada kira harus saja. Jangan kayak Osiron. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Saya Umi. Umi Fatimah. Ustazah. Iya. Saya Ustazah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah bagus. Kaidah. Kaidahnya. Ya. Ya. Ulang lagi Ustazah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masya Allah lebih bagus. Coba fi tadlil dikuatkan lagi istiqolahnya mengalir ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Coba. Fi tadlil. Nah, ini lebih bagus Masya Allah. Jadi tanya sedikit terbawa tebal ya. Yang terakhir enggak? Ya alhamdulillah. Jazakillahu khairan katsiran ustazah. Khairul jaza. Ya ana ustazah. Wa ala tayran ababil. Putus-putus mi afwan mi. Baik. Wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababir. Wa arsala alaihim. Kemudian ini huruf to-nya coba mi. To, tayran ababir. Huruf to ditebalkan yuk. Tayran ababir. Dari awal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah. Terus dilatih huruf tebalnya. Pokoknya belum dapat tadi ya. Ada bekas ya. Terus kalau si konsisten tebalnya insyaallah tayran. Baik terus berat saja. Syukron jazakillahu khairan katsiran Ustaz Eli. Siapa lagi? Ustazah, saya live dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imas ya. Iya, Umi, syukran. Assalamualaikum Ustazah Elis, mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sama-sama. Ayat 4 ya, Ustazah. Iya, 4. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ra' tebalnya yuk sempurnakan. Taro. Jarati. Jarati. Kemudian minsi bukan mio mio enggak minsijil coba ulang dari awal tarmihim bihijaratim minsijil bihijaratim minsijil. Ya Allah terus dilatih huruf ro tebalnya. Ro tebalnya, ya? Afan. Tipisnya. Ya, baik Ustazah. Ro sama ifanya ya Ustazah ya Afan. Ifa tipisnya. Lanjut ya. Berikutnya. Jazakillahu khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Zuri ya. Ya, syukur insyaallah. Ayat berapa ya? Ayat 5 ya. Ayat 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya ya, Ustazah. Baik, sama-sama kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Umi perhatikan. A'u kemudian huruf ainnya coba lagi. Ya. A'udzu
Nirrojim. Saya ulang, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Tonya mantabi'i sempurnakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau huruf tebal Umi perhatikan, jangan sampai berubah. Pengucapan huruf tebal dari awal sampai akhir huruf sama ya. Contohnya gini, asyaiton, asyaitoni, toni rajim, enggak, itu berubah, ya, tetap dari awal sampai akhir tetap ro, tidak ro, ro, enggak ya. Lanjut, mi coba mi ulangi sekali lagi mi. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-rajim. Coba. Nir-rajim. Coba. Sekarang basmalahnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ya. Lanjut. Sekali lagi basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim-nya bertasjid ya, Mi ya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'ala la, bukan la, faja'ala tidak, faja'alahum ka'asfim. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Eh, Masya Allah, jazakillahu khairan. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18. Ya, Maria, saja, nggak pakai tahu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A-nya biasa aja mi, tidak a tidak ya, a biasa a. A. Coba. Coba mi perhatikan mi a'udzu coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim asyai coba bukan syai syai enggak asyai Asyaitonirrajim. Coba sekali lagi. Asyaitonirrajim. Ayo sempurnakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal ya, Mi. Bukan hirroh, tidak hirrohmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara satu-satu yuk.
alam taro kaifa alam ini ya, perhatikan ya. Tidak alam alam enggak alam 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 gitu ya Ustaz ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuk coba alam alam mana enggak ada tidak alam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil seperti itu sering berlatih ya Mi ya, alam ya. Anak adanya ke bawah ya alam alam saja. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan saja. Lanjut. Berikutnya Umi Sarah Hilda. Umi Sarah Hilda. Umi Sarah Hilda belum ada. Umi Weni. Ya baik Umi. Iya baik Umi. Ya Om Afwan. Tadi anak minta makan. Oh, silakan silakan Umi Sarah. Afwan, tertunda Umi TV. Silakan Umi Sarah. Oh, enggak apa-apa Umi Dewi dulu enggak apa-apa udah terlanjur dipanggil nanti saya setelah ini. Oh, baik. Silakan Umi TV, silakan. Pelan-pelan nyetel pokoknya dipatahkan dan gitu ya. Lanjut berikutnya siapa? Umi Weni, silakan Afan Umi Weni. Oh, saya aja langsung. Ya, ya baik. Silakan, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Begitu ya saja. Tipiskan. A'udzu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalnya gimana? Zadidu coba. Ja jadiju. Dal. Zadidu. Zadidu. Bukan zu. Zu zu zu. Zu zu. Zu zu. Keluarkan ujung lidahnya, kalau belum keluar enggak bisa bunyi zal. Zu zadi zu 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 zadi zu. Seperti itu ya, enggak zu. Allahi minasyaito, huruf to tebal. Asyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ro-nya ditebelin. Bukan hirra, hirra. Ar-rahmanirrahim. Ya, coba. Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa sekarang? Dua ya? Ayat dua? Ya. Yeah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang berapa harokat? Dua. Ini dibaca satu. Kemudian oh. Alam yaj'al kaidahum. Itu ada lam sukun, ada mim sukun, lam sukun, mim sukun lagi. Disempurnakan ya.
al dan amnya. Coba alam. Ya, baik, alam ya ja'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi hum fi mengalir aja, jangan sampai berhenti. Alam ya ja'al kaidahum fi tadlil. Itu ya. Hanya saja di fi tadlil, tidak tade, tadlil. Oh iya. Ya, yeah, baik, saya diulang lagi ya. Alam ya ja'al kaidahum fi tadlil. Seperti itu polanya, hanya saja terus dilatih yeah. Huruf tebalnya, kemudian huruf ain gitu ya. Baik saja. Syukur saja saya koreksi dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon bimbingannya, mohon koreksinya ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Umi ngaji dulu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, coba wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, coba wa arsala. Nah, seperti itu. Sala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bang salah, salah. Titip tipis saja. Wa arsala. Bukan. Wa arsala. Tidak. Wa arsala alaihim. Oh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil. Ya. Terus berarti huruf tebalnya. Barakallah. Uminita Rosita. Iya. Syukran ustazah koreksinya. Afan ini gangguan ada si kecil rewel. Mohon izin lift mau lanjut kegiatan lain. Silakan. Assalamualaikum ustazah, mohon bimbingan ya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Umi, ini ya. Nosh enggak. Minasy. Coba. Baik ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaithanir. Oh, tidak perlu menyukan bibir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tebal. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Itu ustazah. Ayat 4. Tarmi
tarmihim bihijarotim min sijil. Tarmihim bihim dua ya. Kemudian bihi, bukan bihij, bihijarotim min sijil. Timin yang huna-huna dikasih waktu. Jangan buru-buru, yuk. Baik, Ustazah. Tarmihim, tarmihim bihijarotim min min sijil. Pak, pelan-pelan yuk. Tarmihim 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 bihijarotim min sijil. Nafas yang nggak nyampe tadi ya. Ambil nafas. Yang perhatikan, tidak boleh ambil nafas di tengah-tengah ayat ya. Kalau mau berhenti, berhenti aja. Nanti diulang lagi gitu ya. Tarmihim bihijarotim min sijil. Coba sekali lagi. Tarmihim bihi, tarmihim, tarmihim bihi jarotim min sijil. Yang diperhatikan adalah saat gunnah. Saat gunnah itu mim bertemu ba ya, seperti nun bertemu mim. Ya Ustazah. Ya. Itu yang diperhatikan ada durasi buat menahan seperti hukum ikhfa juga itu kombiyuna gitu-gitu ya itu ya. Yang harus diberi durasi. Kemudian di huruf h hati-hati ha. Tidak tukar dengan huruf h ya bihija bihija bihija. Coba Umi di situ Umi bihija roti. Baik Ustazah. Bihijarotim min sijil. Itu Ustazah. Panjang gunanya seperti itu. Apa? Udah bagus. Kemudian bihi huruf H masih sering tercampur dengan H. Terus diperhatikan itu ya. Insya Allah sebaiknya bagus. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya ya. Umi Rini, silahkan Umi Rini. Iya, syukran jazakillah Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi. Ya Ustazah. Ya Ustazah. Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba a'udzu tipis ya di situ tipis semua. Bukan a'udzu. Oh iya. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi enggak perlu di apa ya? Jadi tadi bacanya gini, a'udzu billahi la enggak. A'udzu la coba la mi la la. Bukan la 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 la. Coba la. Lala. Seperti itu. Biasa kayak kita ngomong mi bacanya ya. Enggak perlu a'udzu billah, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat kita bicara mirip kayak kita bicara. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pokoknya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya lanjut. Ayat ke? Faja'ala. Ya, ya. Ya, ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Huruf jim, harokatnya fathah. Faja'alahum. Ya, ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Syukran jazakillah ustazah. Ya Umi. Sri Purwanti. Umi Sri silakan. Umi Sri ada? Umi Sri silakan. Umi Sri Purwanti. Gak ada ya? Ada ustazah. Ada. Ya. Yuk di ayat pertama lagi yuk. Gimana? Umi Sri masih di mute. Masih di mute Umi Sri. Yeah. Umi Sri dibuka speakernya. Umi Sri, mic-nya dibuka. Mic-nya ketutup. Umi Sri. Ya. Ya, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Gak bisa ya. Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Pak, suaranya kecil. Oh ya, kecil ya. Gimana sekarang? Ya, udah. Terima kasih, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba huruf ainnya di disempurnakan, huruf H-nya diperjelas, yuk Mi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf sin, bukan huruf sin ya, tapi huruf shin, asya, kemudian a'u, huruf ain, kemudian hi-nya diperjelas. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Ulangin ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H-nya mana Mi? Huruf H? Ha-hi-hu. Coba. Ha-hi-hu. Bukan ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Dorong Mi. Ha-hi-hu. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahim, Ar-Rahim. Coba Mi. Ar-Rahim. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ulang Ustaz. Ya. Ulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Terus dilatih huruf H-nya ya. Ada dorongan nafas. Oke, lanjut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ro-nya huruf ro kurang tebal, huruf ai kurang jelas. Dan kemudian huruf h. Huruf h masih dibaca huruf h. Coba sekali lagi Mi. Coba satu-satu ya Mi. Alam taro. Coba. Alam taro. 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 Coba. Alam taro. Ya. Kemudian. Kaifa fa'ala rabbuk. Coba. Kaifa fa'ala rabbuk. Bukan kai. Kai. Kaifa fa'ala rabbuk. Coba. Kaifa fa'ala rabb. Kaifa. Coba kaifa. Kaifa. Lagi. Kaifa. Coba i. Coba ini. Nah, seperti itu. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ulang dari awal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Huruf ain terus latih. Coba bi ashab, bukan ha. Bi ashabil fil. Coba. Bi ashabil fil. Hahihu. Coba huruf ha. 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 Hahihu. Bukan hahihu. Ha. Ha. Umi. Ha. Mi kalau kepedesan gimana Mi? Mi kalau kepedesan gimana? Hahaha gitu enggak. Tapi hahaha gitu kayak Mi. Bi ashabil fil. Coba Mi kayak kepedesan Mi. Bi ashabil fil. Kurang saja. Yo sekali lagi dibaca dari awal. Oh ya. Alam taro kaifa fa'ala rabb buka bi ashabil fil. Terus nanti huruf H-nya ini. Tadi kaifanya sudah bagus Mi, udah dibetulin ya, masya Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut. Ukti Sina, bagaimana Ukti Sina? Udah siap baca? Boleh. Ayat berapa Ustazah? Ayat 2 sekarang. Baik. Mohon bimbingannya Ustazah. Sama-sama kita baca. Alam najmi kaidahum fi tadlil. Kaidada enggak ada di du. Kaidahum dan kaidahum di gusi yuk, di gusi tempat tumbuh. Kaidahum. Nah, seperti itu. Alam naj'al kaidahum kaidahum. Ulangi lagi saja ya. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Hai, jaga kira keren kasih dan saja. Berikutnya. Siapa lagi belum baca? Umi Devi, silakan. Umi Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ayat 4 ya, Ustazah, apa ayat 3? Ayat 3. Oh ya, ayat 3 apa? Wa arsala alaihim toiron ababi.
sabil. Insyaallah bagus. Coba di orangnya sayang. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba arro. Coba ro. Arro. Seperti itu. Alam wa arsala. Coba. Wa arsala. Gitu saja. Arro. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ini bacanya udah bagus ya. Hanya mungkin huruf ra terus dilatih kembali barakallahu. Oh iya, afwan. Syukran ustazah, barakallahu fiik. Lanjut. Berikutnya Herawati Abdul Rahim. Ibu Herawati. Ibu Herawati belum hadir. Umindai, Ibu Unda silakan. Unda silakan. Ya, ya. Baik. Ada Ibu Herawati ada. Oh, ada Bu Herawati silakan. Silakan, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umi. Oh, ya. Ketiga, yang keempat ya, Ustazah. Kelima. Keempat. Keempat apa kelima? Keempat. Ayat empat. Hanya saja perhatikan huruf titik siami huruf lam. Asyai huruf shin tebal. Asyai ponir. Oh, huruf ronya tebal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kursin nafasnya itu maksimal didorong ya, Mi, bukan ash tidak ash. Ash. Shashish dorong di nafasnya, Mi. Maksimal banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi batuk. Tenggorokannya ada isinya. Ulang. Suaranya kayak robot, Mi. Oke, okay, Mi, dan lanjut, Mi, ke ayat aja, Mi. Lanjut apa ulang salah? Boleh lanjut, Mi. Di ayat aja, Mi. Iya. Lanjut. Iya. Tarmihim bihijaratim. Ya. Aja'alahu. Yes, tarmihim tapi aja'alahum ka'asfim ma'kul. Suara saya terdengar enggak, Mi? Kayak robot suaranya. Aja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya sama ya, di saya juga suaranya kayak robot. Sinyalnya nggak bersih. Sepertinya sinyal ya. Iya. Umi, dengar suara saya, Umi. Umi Herawati. Kayaknya nggak dengar. Oke, baik, berikutnya di pending dulu. Baik. Baik, berikutnya Unda, Uktinda. Silakan Uktinda. Iya, Om. Apa? Belum kepencet ternyata. Iya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba
Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus. Bukan faja, bukan faja. Faja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kul, bukan kul, kul. Ma'kul. Kuku, kuku, coba ku. Kuku, kuku. Ku, fim, ma'kul. Coba. Fim, ma'kul. Oke, dari awal dulu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Insyaallah. Jadi terus diperhatikan huruf tipisnya ya, supaya lebih mantap lagi. Insyaallah. Jazakillah khair, Ustazah. Ya, ki khairul jaza. Lanjut berikutnya. Berikutnya Umi Ais. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon bimbingannya Ustazah. Sama-sama kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah bagus, hanya saja hum himinana panas na himinasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Coba Mi dari awal Mi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masyaallah bagus. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Taro ronya tebal ini rabbuka bi ashabi yang tebal ini rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, udah bagus Mi, hanya saja tanya jadi ikut tebal taro enggak ya? Tanya tetap tipis. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ah, lebih bagus Mi sekarang. Coba Mi bi ashabil fil. Coba Mi. Ashabil fil. Ashabil fil. Bagus Mi, hanya saja ha Mi. Ha juga tidak ho, ha 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 bil fi. Seperti itu Mi, masya Allah, ahsan. Di awal Mi, dari awal Mi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi. Masya Allah, kurang buka rahang tadi ya Mi ya, tapi udah dibetulkan. Masya Allah, lebih bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu jazakillah khair. Ya khairul jazak. Ustazah, boleh ulang gak Ustazah tadi? Lempar nih. Oh, Umi Herawati ya? Iya. Herawati. Oh, Umi Herawati, coba di ayat kedua Mi. Ya. Langsung aja Mi. Tausnya gak usah Ustazah. Gimana? Tausnya ya. Iya, masih salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Umi huruf ronya belum getar ya. Oh. Kemudian a'u-nya kurang kurang dorong ke depan Mi. Jadi a'u gitu ya Mi ya. Kemudian zu billahi minasy. Huruf syin kurang dorong nafas Mi. Hembusan nafasnya. Coba Mi diulang Mi.
au, bukan ain ya, bukan au gitu, bukan ya, au gitu ya. Au, 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 colek nih. Au, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ainnya sudah mencolek nih ya tadi. Ya. Hanya saja Mi terlalu ke dalam Mi. Kurang dorong keluar ya Mi. Oh. Tapi udah bagus nyoleknya ya Masya Allah. Tinggal terus didorong nafasnya Masya Allah. Lanjut Mi. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan adalah huruf-hurufnya tidak sampai masuk ke rongga hidung. Contoh tadi di huruf lam. Bismillah. Enggak. La. Dorong di rongga mulut ya Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, seperti itu Mi, Masya Allah. Dilebarin yang bibirnya dilebarin ya. Iya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ah, Masya Allah, bagus. Ya, Umi yang harus diperhatikan itu tadi, Mi. Supaya ya. Baca bersih dari nah, hidung. Dorongnya ke rongga mulut, Mi. Ya, contohnya, ya. Alam taro. Kemudian, kaifa. Kemudian, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, bagus. Hanya di tapi tadlil. Oh ya, kalau ini apa namanya? Kokolah bukan kokolah ya. Istitolahnya ya enggak dapat ya. Hati-hati yuk. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tanya tetap ta tidak to ta. Tadlil. Coba Mi. Fi tadlil. Nah, seperti itu, Masya Allah. Terus ini, Umi yang diperhatikan adalah ismam harokatnya, Mi. Maksudnya, ismamul harokat itu kesempurnaan harokat, termasuk keluarnya suara, tidak sampai hidung. Kecuali ya, selalu ke hidung ya. Iya, kebiasaan ya. Enggak sempurna buka mulutnya ya. Oh, iya, Mi. Insyaallah barakallahu fiik. Lanjutnya masih ada? Itu sendiri Ustaz Zaki. Lah iya Ki, masyaallah. Barakallahu fiik. Saya sendiri Ustaz mohon ini. Baik, bismillah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Bos, coba sekarang vokalnya diperjelas yuk. Wa arsala 'alaihim tayran, tidak perlu ditekan. Yuk. Baik. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ditebalkan yuk. Tayran ababil. Wa arsala wa arsala 'alaihim tayran ababil. Oke, lanjut dihabiskan nih. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ditipiskan min sijil, coba. Tarmihim bihijaratin min sijil. Roknya terus dia ditebannya. Faja'alahum. Faja'alahum ta'asfim
Mic-nya hilang. Faja'alahum ka'asfi. Ka'asfim makul. Coba. Faja'alahum ka'asfim makul. Allah, ahsanti, barakallahu. Udah habis semua ya? Udah ya, sudah habis semua, Ustazah. Silakan ditutup, Ustazah. Alhamdulillah, Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Amin. Melafazkan ya, membersamai Al-Quran dengan tekun, Masya Allah, dan ikhlas. Semoga Allah memberkahi. Amin. 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 Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis. Ya, demikian dari saya selaku moderator Muhammad Flair dan Batin. Apabila ada kekeliruan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Maaf Flair dan Batin. Terima kasih Ukti Sina. Terima kasih Umi wa Ukti. Izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Izin leave, Pak ya, Kufan. Boleh ya, izin deh.